dua dah. Maknanya dekat-dekat lah Nabi nak wafat ni. Dua dah ni tahun ke sembilan. Nabi wafat tahun ke sebelah. Dia dikira sebagai ayat mana ni? Oh, tadi kita cerita lah. Tadi pun kita cerita lah. Okey, kita tengok maksud dia. Idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan Allah dan juga pembukaan. Boleh ke kata-kata wal fath dan kemenangan? Kemenangan. Kemenangan. Fal fath ni sebenarnya pembukaan kota Mekah. Kota Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah. Makna macam inilah kita sebut. Jadi masa kita habis Hawai, kita cerita beginilah. Kita boleh pan cerita santai sikitlah. Jadi Nabi keluar daripada Mekah Al-Mukarramah, berhijrah ke Madinah. Bila mula tahun pertama Nabi Madinah tu, itu tahun yang pertama. Jadi Nabi tak balik pergi Mekah pasal ada lagi saki-baki kuat musyrikin apa semua ni. Jadi Nabi membangunkan kota Madinah yang dulu nama Yathrib, berkembang, bertambah kuat, bertambah hebat. Pada tahun 8 Hijrah Nabi balik ke Mekah. Lalu waktu tu ramai orang Mekah masuk Islam. Tu 8 Hijrah. Kemudian berhala-berhala, termasuk berhala yang berada di sekitar Kaabah Al-Musharrafah, semuanya dihancurkan. Kalau tidak, di sekitar Kaabah saja ada 360 berhala, 360 patung besar, kecil, macam-macam. Jadi dimusnahkan, dihancurkan. Tahun 8 Hijrah rasmi Islam dinobatkan, dimartabatkan di Mekah Al-Mukarramah. Itu maksudnya wal-fath. Wal-fath tu maksudnya fathu Mekah. Maksudnya Rasulullah menang dengan para musuhnya, dengan musuh-musuhnya. Jadi berlalu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, berlaku siri-siri peperangan dan sebagainya. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab, ada perang Hunain, ada perang Tabuk dan sebagainya. Tabuk hujung sikit. Jadi ada banyak peperangan yang berlaku. Jadi Nabi semua menang dah dengan para musuh dia semua. Awal-awal dulu Pak Muslim Mekah pun semua dah berkuk kalah. Ada yang terbunuh di kalangan mereka, ada yang kemudian masuk Islam belaka semua. Kecuali ada jugalah yang tak apa-apa nak keliar pengkhianat ataupun ada setiap masa ada. Kemudian bila datangnya pertolongan Allah, Allah Ta'ala tolong kita umat Islam, Allah Ta'ala berikan kepada kita kemenangan. Antara kemenangan yang ditunggu-tunggu ialah Rasulullah kembali kepada kota Mekah dan orang Islam menang, dapat membebaskan kota Mekah daripada bertuhankan kepada selain daripada Allah, dapat membebaskan kota Mekah daripada syirik. Baik, kemudian itu idza ja'a nasrullahi wal fath. Yang kedua, wa ra'aitan nasa, kamu melihat orang ataupun melihat manusia yadkhuluna, masuk fi dinillah, ke dalam agama Islam, maknanya memeluk agama Islam. Waktu berlaku pembebasan kota Mekah daripada syirik, daripada kezaliman dan sebagainya, jadi orang pekat masuk Islam. Afwaja jama'at, maknanya berbondong-bondong ataupun kita kata berkumpulan-kumpulan ramai-ramai orang masuk Islam. Selepas itu Islam mula berkembang biak dengan hebatnya. Pada maka yadkhul fiha wahid-wahid, seorang-seorang masuk, kumpulan satu kumpulan masuk dan sebagainya. Wadhalika ba'da fath Makkah, selepas daripada pembebasan kota Makkah, ja'ul Arab min aqsaril ard, orang Arab mai daripada rata-rata negara,
rata-rata kampung, rata-rata negeri, rata-rata dunia. Untuk apa? Untuk tunduk dan patuh kepada Islam, untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang saat-saat yang dinantikan. Dulu orang Islam dizalimi, diboikot, disiksa, macam-macam. Ada yang mati, ada yang cacat, ada yang menderita dan sebagainya. Dulu ni, tapi lah ni Islam dah menjadi semakin kuat. Islam adalah satu ke apa, satu yang digeru, sesuatu, satu kuasa, satu orang mengipa yang digeruni, umat Islam digeruni pada saat itu oleh kawan dan lawan. Fasabbih bihamdi rabbika afu ajabir azih fasabbih pada maka kata fasabbih ni maka hendaklah kamu bertasbih. Bila dah kita menang, kita buat apa? Hore-hore kan? Dah Allah Ta'ala ajak, kita kena buat apa? Bertasbih pada Allah Ta'ala. Fasabbih, tasbih ni maksudnya mensucikan Allah, ataupun kalau spesifik lagi maksudnya kita kata Subhanallah. Subhanallah tu tasbih kan? Bihamdi Rabbik, bertasbih tu maknanya dengan kita memuji Tuhanmu. Puji Tuhan ya Allah, alhamdulillah, syukur nikmat Allah berikan kepada kita kemenangan. Kan? Wastaghfir. Wastaghfir tu maksudnya dan mohonlah keampunan. Oi, tapi dah menang, minta juga keampunan. Kita meminta Allah Ta'ala suruh kita memohon keampunannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Baik, bihamdi rabbika, satu kita kata kita bertasbih dengan kita menyucikan Allah dengan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua disebut sini dengan kita memohon keampunannya, minta ampun. Macam kita lepas mayang lah, kita mayang, habis mayang kita istighfar dulu, angin istighfar, astaghfir, mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu kana tawwaba, dia sebenarnya boleh jadi dalam masa kita nak menuju kepada proses kemenangan tu ada benda-benda yang kita buat tak berapa nak clear, ataupun benda-benda yang kita buat tak berapa nak elok, kita zalim orang, ataupun kita buat sesuatu yang benda yang tak elok, tak kira lah pun kita mohon keampunan Allah SWT supaya betul-betul solid kita punya kemenangan tu, betul-betul kemenangan yang betul-betul menang lah kita kata kan. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kana tawwaba, adalah maha penerima taubat. Kita mohon taubat kepada Allah Taala, Allah Taala akan menerima taubat kita, Allah Taala akan mengampunkan kita. Innahu kana tawwaba. Baik, kemudian di dalam tafsir disebut wa kana ba'da nuzuli hadhihi al-ayah, hadhihi surah, Nabi memperbanyakkan selepas turun surah ini, Nabi selepas itu memperbanyakkan min qawli subhan, dengan menyatakan, dengan menyebut subhanallahi wa bihamdihi. Yang ni kita nak baca banyak kali sikit bagi kita hafal. Balik ni hafal. Balik keluar masjid lagi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, sampai rumah lagi. Ajak bini pula, ajak anak pula kan. Baca surah ni, kita selepas baca surah, habis baca surah ni, kita baca tasbih ni. Saya pun hafal dulu, lupa habis dah kan. Bukan payah mana pun, tapi kadang-kadang ni benda payah ni kita ada buat, apa nama, tak berapa nak indah tak indah. Baik, baca apa? Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan juga dengan kepujian kepadanya lah. Pujian kepada Allah, dan puja dan puji kepadanya lah. Wa bihamdih, dengan kita memujinya.
dengan kepujian kepadanya. Macam itulah kita maksudnya, astaghfirullah wa atubu ilai, aku kupohon keampunan Allah dan aku kembali bertaubat kepadanya. Wa atubu ilai. Habis ayat tu lah. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilai. Mudah ya. Jadi kita baca sama-sama. Saya baca, tuan ikut. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilai. 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 Boleh lah, ingat lah kan? Ingat kan? Subhanallah, macam kita duduk berzikir biasa, wa bihamdih. Tukar sikit lah. Biasanya kita alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah, macam biasa lah, wa atubu ilai. Dah ingat kan, selesai. Wa alima biha annahu qad iqtaraba. Tu dia ajal di maka Rasulullah SAW pada waktu tu dia mengetahui bahawa sungguhnya ajalnya telah dekat. Ajal sudah dekat. Bila dah selesai lah Rasulullah mai turun, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini ada beberapa tugas. Jadi bila turun surah ini, maknanya dah semakin sempurna surah ini. Wa kana fathu Makkah, dia sebut fathu Makkah tu pada bulan Ramadan tahun ke-8 dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada Rabiul Awal tahun ke, di sini disebut 10. Tak apalah 10. Mungkin ada kaul 10. Ada kata bulan 11, tak apalah macam mana pun. Jadi dekat-dekat lah tu, lari jauh. Tinggal ini yang bijaknya Sayyidina Abu Abbas. Abu Bakar sendiri dia dah rasa, dia dah orang panggil apa, pandangan dia jauh. Ibn Abbas sendiri disebut sebagai ahli tafsir, antara kehebatannya ialah disebut bila turun surah ini orang lain seronok lah, orang lain, sahabat-sahabat lain seronok. Pasal apa? Kita dah menang. Allah Ta'ala tolong kita, kita dah menang kan? Pakai duk bertasbih puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada dalam kalangan sahabat, dia tak seronok, tak nampak rasa seronok macam orang lain. Pasal apa? Pasal tahu di sebalik ayat ini turun bahawa Rasulullah SAW akan pergi dekat dah nak pergi. Jadi ada kalangan para sahabat, untuk Sayyidina Abu Bakar semua, dia dah sedih. Pasal maknanya masa Nabi akan sampai, masa Nabi Muhammad SAW yang dirindui, yang dicintai, yang dikasihi akan pergi meninggalkan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Habis dekat malam ini cerita tentang surah An-Nas dari sudut bacaannya, sebutannya, apa nama, dan juga tafsirannya, dan juga ada benda yang kita amalkan. Ya, macam kita baca surah Al-Atin, apa nama alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Macam ni juga surah ni bila kita baca habis kita baca lah, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bila-bila pun baca ingat lah. Tapi kita pun duk puasa macam nak, kalau puasa macam dekat nak pirah ni, apa ajak baca yang ni? baca tak ada masalah, tak rasa tak ujuh nak pergi pun baca. Bagus ya kan? Muji Allah, boleh minta ampun kepada Allah Ta'ala. Baik, wallahu a'lam.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.